Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Pemerintah Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah pada Senin malam menggelar acara syukuran menyambut tahun baru 2018 di Gedung Balai Antang Muara Teweh. Kegiatan dihadiri Bupati Barito Utara Nadalsyah, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan sejumlah ulama, tokoh masyarakat serta undangan. Meski tahun baru, Bupati Nadalsyah berpesan untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa, serta meningkatkan rasa syukur dengan mempererat tali silaturahmi, sehingga memperterbal rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Mengevaluasi berbagai kegiatan dan aktivitas di tahun 2017, untuk dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan di tahun 2018 mendatang. Lebih lanjut, Nadalsyah mengajak bersama-sama bahu-membahu dalam membangun masyarakat dan daerah, sehingga percepatan pembangunan di segala bidang dapat berjalan sesuai harapan. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan agar kondisi daerah selalu kondusif, sehingga masyarakat dapat melaksanakan berbagai kegiatan usaha dan aktivitasnya dengan aman, damai, dan sukses. Serta membangun peradaban yang benar-benar menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai norma yang baik. Dalam kesempatan itu, Bupati Nadalsyah mengajak untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa bumi ia mulik pengkang turan selalu dalam keadaan aman, tertib, dan damai. Serta senantiasa diberikan kekuatan untuk mewujudkan percepatan pembangunan berbagai bidang dan peningkatan ekonomi masyarakat secara berkeadilan menuju Kabupaten Barito Utara yang lestari dan sejahtera. Dari Muara Teweh, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.